Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tempat kurang satu apapun ya. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan kembali belajar prakarya. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadzah, jika yang lalu kita telah membahas mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran, maka kali ini kita akan membahas mengenai uh, sarana dan prasarana budidaya tanaman sayuran. Kali ini kita akan membahas mengenai benih atau bibit unggul, pupuk, zat pengatur tumbuh, media tanam, peralatan budidaya, dan informasi budidaya. Yang pertama, benih atau bibit unggul. Benih adalah tanaman sayuran yang berbentuk biji. E, bibit biasanya sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Hal yang harus diperhatikan saat memilih benih atau bibit unggul, benih berasal dari varietas yang unggul, daya, daya tumbuhnya besar, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar, serta tahan terhadap hama dan penyakit. Bentuk bibit harus kukuh, batangnya kuat, lurus, dan tumbuh tegak, bercabang banyak, daun bagian atas berwarna hijau segar dan mengkilap. Pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambah ke tanah untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk organik, contohnya adalah pupuk kandang dan pupuk kompos. Yang kedua, pupuk anorganik, contohnya urea, za, tsp, kci, dan npk. Yang ketiga, zat pengatur tumbuh Zat ini digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Penggunaannya bisa dengan cara disemprotkan, dioles, atau direndam tergantung dari petunjuknya. Tujuan penggunaan zat pengatur tumbuh: yang pertama, memperbaiki perakaran stek; yang kedua, mematahkan dormansi biji; yang ketiga, memperpanjang masa dormansi benih; yang keempat, mempercepat tumbuhnya bunga; yang kelima, meningkatkan kualitas buah; yang keenam, Penjarangan bunga dan yang ketujuh, herbisida. Yang keempat, media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya suatu tanaman. Ada dua kategori media tanam, yaitu media tanam organik. Yang berasal dari komponen yang hidup, seperti tanaman dan media tanam anorganik, berasal dari proses pelapukan batuan serta bahan-bahan sintetis atau kimia. Contoh media tanam organik dan anorganik untuk contoh media tanam organik yaitu: Kumus, arang, kompos, serabut kelapa, batang pakis, dan sekam padi. Sedangkan media tanam anorganik, contohnya adalah gel, pasir, pecahan batu bara, spons, fermi kulit dan Perlit, kerikil dan gabus atau styrofoam. Yang kelima, peralatan budidaya. Peralatan sebagai pengolahan tanah yaitu cangkul, sekop, dan garpu. Peralatan untuk pemeliharaan tanaman terdiri dari sprayer atau alat semprot tanaman, sabit atau arit, koret, dan gembor. Yang keenam, informasi budidaya. Informasi budidaya bertujuan untuk memperbaiki kualitas hasil produksi informasi yang diperlukan misalnya cara memperoleh bibit unggul memilih jenis tanaman yang memiliki nilai tinggi atau cara penggunaan pupuk yang benar anak-anak ustazah silahkan kerjakan kuis yang diberikan untuk menambah pemahaman kamu mengenai materi kita kali ini ya dan kumpulkan pada saat pengumpulan LKPD selanjutnya baik anak-anak ustazah sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini yuk sama-sama kita akhiri dengan nafas hamdallah Alhamdulillahi Alamin baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh